إلى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد الحوار yang halaman 10 ya. Data yaumin suatu hari sebelumnya ana baca dulu biar enak. Data yaumin syarah al-mudarrisu dars al-balaghah bihamasatin wa kana darsu sahban fa syara al-mudarrisu yaftahu bab al-as'ilah. المدرس هذا درسنا اليوم هل فهمتم الطلاب ما فهمنا من فضلك كرر مرة ثانية المدرس هل فهمت الدرس يا صالح صالح ما فهمت أريد سؤالا المدرس تفضل ثم دخل محمود لماذا تأخرت يا محمود محمود الطريق مزدحم صالح عفوا يا أستاذ أستأذنك أريد أن أذهب إلى الحمام المدرس تفضل الطلاب هل عندنا واجب منزلي؟ المدرس نعم أجيب عن الأسئلة في كتاب التدريبات. طيب أترجمهم dulu. ذات يوم pada suatu hari شرح المدرس درس البلاغة مدرس منشرح menjelaskan درس البلاغة pelajaran بلاغة بحماسة dengan semangat. وكان الدرس صعبا dan adalah pelajarannya susah. Ya, pelajaran balaghah adalah susah. Fasyara al-mudarrisu maka Pak Guru sang mudarris memulai yaftahu babul asilah. Memulai membuka pintu masalah ane pertanyaan-pertanyaan, membuka pintu pertanyaan-pertanyaan. Ini membuka silakan ruang untuk bertanya. Al-mudarris hadza darsuna al-yawm. Ya, ini pelajaran kita hari ini. Hal fahimtum? Apa kalian paham? At-tullab menjawab, ma fahimna. Kami tidak paham. Min fadlika. Ya, mohon dengan segala kebaikanmu. Ya. Karir marotan thaniyah. Ulangi sekali lagi. Al-mudarrisu, hal fahimta darsa ya Salih? Apakah engkau paham pelajaran ini, wahai Salih? Salih, ma fahimtu. Saya tidak paham. Uridu su'alan, saya ingin bertanya satu pertanyaan. Al-mudarris tafaddal. Tiba-tiba thumma dakhala Mahmudun. Ya. Kemudian Mahmud masuk. Maka guru bertanya ya, "Lima data khorta ya Mahmud? Kenapa engkau terlambat wahai Mahmud?" Mahmud, "At-tariqu muzdahim." Ya. Jalanan macet. Salih, "Afwan ya Ustaz." Maaf ya Ustaz. Astadzinuk, saya minta izin, uridu an adhaba ilal hammam, saya ingin pergi ke kamar mandi. Al-mudarris tafaddal. At-tullab, hal indana wajibul manziliyun, apakah kami punya PR wajib manzili, ya, pekerjaan wajib, wajiban manzili, wajiban rumah PR. Al-mudarris na'am, ya ajibu anil as'ilati fi kitabi tadribat, jawab pertanyaan-pertanyaan dari kitab tadribat. Ya, cukup ya, ini rekaman dari halaman 10 hiwar yang tadi pelajaran kedua. Kemudian nanti kita juga langsung lihat halaman 13 fil fasli masih dars tsani lihat. Uthmanu talibun. Ana ulangi baca dulu ya. Uthmanu talibun huwa yaskunu fi Jakarta wa yadrusu al-lughata al-arabiyyata fi markazi al-lughati Bisa. Uthmanu talibun nashitun yadhhabu ila al-markazi subahan wa ya'udu ila al-bayti masaan walakinahu ta'akhkhara al-yawm. Fas'alahu al-ustadhu 'an sababi ta'akhkhurihi fa ajabahu bi anna at-tariqa muzdahimun. Ini terjemahan. Fil fasli, di kelas. Uthmanu talibun. Uthman adalah seorang talib, seorang murid, seorang pelajar. Huwa yaskunu fi Jakarta, dia tinggal di Jakarta. Huwa yadrusu al-lughata al-arabiyyata, dan dia sedang belajar bahasa Arab. Fi markazi al-lughati Bisa, di markaz, di pusat bahasa Bisa. Uthmanu talibun nasyitun. Uthman adalah seorang pelajar yang nasyid,
yang semangat, rajin. Yadhhabu ilal markazi subahan, dia selalu pergi ke markaz, ya, ke pusat bahasa tersebut, ya, subahan pagi-pagi, wa ya'udhu ilal baiti masaan, dan kembali ke rumah pada sore harinya. Walakinnahu ta'akhkhara al-yawma, tetapi dia terlambat hari ini. Fasa'alahu al-ustadhu 'an sababi ta'akhkharihi, maka ustaz menanyakannya tentang sebab keterlambatannya. Fajabahu, maka dia menjawabnya, bi anna at-tariqa muzdahimun, bahwa jalan, ya, sangat macet, jalanan macet. Dan ini nyambung satu bab, jadi selesai. Hiwar yang berikutnya, kita kemarin sudah ini, ya. Ibrahim ulangi, ya. Aina baituk ya zamili? Ismail, baiti amam al-masjid. Ibrahim, hal dhalika baituk? Ismail, la dhalika baitu ammi. Ibrahim, hal hadha, ini halaman 18. Ismail, na'am hadha baiti. Ibrahim, baituka kabirun masyaallah. Ismail, alhamdulillah. Ibrahim, hal tilka darajatuk? Apakah? Ya, ini belum terjemahin dulu. Ismail, la tilka darajatu akhi. Ibrahim, hal hadhihi sayyaratuk? Ismail, na'am hadhihi sayyarati. Hayya nadkhul ila baiti. Ibrahim, hasanan. Mana sudah terjemahin juga ini, ya. Kemudian ini masih, ini dars talis, dalam hal dars talis. Baik. Hada baiti, ini mirip yang di Dursulukoh, mirip-mirip, ya. Hada baiti, baiti jamilun, li baiti babun wahidun, fihi ghurfatani wa madbakhun wa hammam, wa hadhihi ghurfati wasi'atun, fiha nafidhatun wa sarirun wa wisadatun wa khizana, wa hadhihi ghurfatul julus bilatuha min al-khashab, khashab apa? Kayu. Wadhalika baitu aliyin, baituhu kabirun wa wasi'un, bilat itu lantai, ya. Watilka sayyaratuhu hiya jadidatun, hadha min fadli rabbina, walhamdulillahi ala kulli ni'ami. Hadha baiti, ini rumahku, baiti jamilun, rumahku bagus, li baiti babun wahidun, rumahku punya satu pintu. Fihi ghurfatani, di dalam rumahku ada dua ruangan. Wa matbakhun wa hammamun, dan satu kamar, satu dapur dan satu kamar mandi. Wa hadhihi ghurfati, dan ini kamarku. Ghurfati wasi'atun, kamarku luas. Fiha nafidhatun, di dalamnya ada satu jendela. Wa sarirun, satu ranjang. Wa wisadatun, dan satu wisadah, bantal. Wa khizanatun, dan satu lemari. Wa hadhihi ghurfatul julusi, dan ini ghurfatul julus, ini ruangan duduk, ini ruangan keluarga, ya. Bila tuha minal khosyabi, lantainya dari kayu. Wa dhalika baitu aliyin, dan itu rumahnya Ali. Baituhu kabirun wa wasi'un, rumahnya besar dan luas. Wa tilka sayyaratu, dan itu mobilnya. Hiya jadidatun, mobil tersebut baru. Hada min fadli rabbina, ini dari kebaikan Tuhan kita, ya, walhamdulillahi ala kulli ni'amin, ya, dan segala puji bagi Allah atas seluruh nikmat-Nya. Baik, ya, ini jelas, kita tutup. Sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan di praktek.